bos, tetap aja bos. Iya, kita ada yang bakar taliwang nih. Oh, ayo kenal. Lu udah pernah makan yang bakar taliwang belum? Belum bos. Oh ya udah, tetap sama kita ya. Yeah, terus. Yeah. Kita duduk tempat AC aja ya. Oh, makasih bos. Bisa nggak lo? Bisa lah bos. Ini bos tempatnya bos. Iya, kita duduk di ruangan AC aja. Mantep banget bos. Ini bos tempatnya bos. Iya, yeah, kita makan ayam taliwang. Ini ayam taliwang bos. Iya. Tentang AC bos ya? Iya, yeah. Dingin nggak? Dingin bos. Oh iya bos, itu ayam taliwang itu asalnya dari mana bos ya? Tau gue sih dari Lombok. Lombok bos ya? Iya. Yeah. Cara bikinnya bagaimana tuh bos? Wah kalau untuk hal itu gue gak tahu Her, ntar kita tanya sama masnya aja ya. Wah gitu bos, iya ngajak makan doang lu bos. Kagak tahu bos. Ah bawel lu, pakai kacamata di ruangan kayak gini. Buka lagi sana. Oh set deh, AC bos ya. AC banget. Gile bos, ruangan bagus juga ya bos ya. Mas, kesana mas. Iya selamat malam. Malam. Mari silakan, sama yeah. Datang di Taliwang. Waduh, ada apa aja nih mas? Iya, kita menjadikan ayam bakar Taliwang mas dari Lombok mas. Oh, lu pesan apa? Ayam bakar lah. Ayam bakar Taliwangnya 2 mas ya? Ayam bakar Taliwang 2. Iya. Ini teman saya dari tadi bawel nih mas, dia mau tahu cara pemproses pembuatan ya, ayam Taliwang. Oh, oke. Masalah pembahasan Taliwang, mungkin bisa dilihat di depan, silakan. Oh, gitu. Prosesnya, pembuatannya. Oh ya udah, lu ikut dia aja. Oke, pemirsa tetap bersama saya ngeliatin prosesnya. Nah, pemirsa, ayam bakar Taliwang berasal dari salah satu desa di Lombok. Desa Taliwang. Bumbu ayam bakar Taliwang ini terdiri dari cabai, bawang putih, terasi, penyedap, dan garam. Restoran ayam bakar Taliwang ini mula-mulanya didirikan tahun 1997 yang kemudian dikembangkan oleh Bapak Onik atau Bapak Hans Abdullah. Untuk harga satu ekornya hanya Rp27.000 pemirsa. Dan biasanya restoran ini menghabiskan 100 ekor ayam per hari. Nah, untuk pemirsa yang mau aja datang di Jalan Pesanggrahan nomor 20 Kebun Jeruk Kota Bandung. Oke, pemirsa, dari kita sudah lihat proses pembuatan ayam Taliwang, sekarang kita mau makan. Terus mana? Terus banget, puas bos, ngerti bos. Kita makannya berdua. Pemirsa, akhirnya kita selesai juga makan ayam Taliwang yang terletak di Pesanggrahan. Gua dan Eri akhirnya menikmati
ayam taliwang ini sangat pedas pemirsa. Dengan harga Rp27.000 per porsi itu udah dapat satu ayam ukurannya untuk satu ekor ayam, dan dia bukanya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Oke, untuk kuliner kali ini sampai di sini. Bye. Enak banget, sumpah yakin tuh bisa.